Welcome back to my channel, kembali lagi di channel Jo Hunting Official. Jadi hari ini kita hunting lagi ya bre, kita hunting di seputaran kebun sawit lagi. Sorry ya bre, akhir-akhir ini jarang hunting karena saya lagi sibuk sekali untuk memenuhi pesan-pesanan teman-teman untuk membeli unit ya. Sampai hari ini tuh belum kelar itu semuanya, masih beberapa yang belum kelar. Terima kasih buat Mas Andi yang meminjamkan unitnya. Pokoknya hari ini pasti seru. Bagaimana keseruannya? Pantengin terus channel Jo Hunting Official. Mantap! Let's go, kita hunting ya bre. Coba main loreng, mudah-mudahan kita bisa dapatkan ini. Oke, atau jarak berapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, poin kita bre, jauh banget ini. Kita cek dulu pakai range finder. Ini range finder-nya kita coba. Berapa meter sana itu? Ini ya, 86 meter. Jos pokoknya. Jauh banget ini. Yuk kita ambil ya. Nah, ini poin kita ya. Oke, kita ambil ya bre. Jauh ini. Poin kita bre. Mantap. Leher. Pokoknya mantap ini. Kita hari ini nyoba-nyoba long range. Udah lama enggak nyoba-nyoba long range ya. Rupanya masih jos ini pakai long range. Yuk kita lanjut lagi mencari buruan lainnya. Oke. Mantap. Deket banget ini, ada di bawah sini burung sintar ini. Jarak berapa meter ini? Bismillah, Allahu Akbar, mantap. Oke bre, kita ambil ya. Jaraknya deket banget. Ini ada di sebelah parit ini. Kita akan ambil ya. Di sini tadi bre. Ini burung sintar ya bre. Ini. Mantap. Ini burung paling enak di sini nih. Rasanya tuh gurih. Kemudian dagingnya tuh empuk banget. Ini favorit sebetulnya, cuman dagingnya agak kecil. Tapi ini kayaknya gede ya, Bre. Tumben dapat yang gede ya. Oke. Kita lanjut lagi mencari buruan lainnya. Banyak yang nanya, disembelih nggak ya? Ini aku sembelih, Bre. Ini pakai pisaunya ya. Cuman nggak pernah aku lihatkan karena nanti kena peringatan dari YouTube ya. Jadi aku nggak lihatkan proses sembelihnya. Oke? Kita masukkan. Kemudian kita lanjutkan. Oke? Mantap! Ini bre. Kita coba ya. Oke, pas.
Bismillah. Allah Akbar. Mantap. Oke, kita ambil ya, Bre. Tadi ya. Oh ini. Oh ini bre, jos. Kita poin. Mantap. Lumayan. Ini poin ketiga kita ya. Jadi kita nanti poin nggak terlalu banyak. Kemudian kita pulang. Yang penting kita dapat masak-masaknya ya. Oke. Let's go. Kita lanjut lagi mencari buruan lainnya. Mantap. Kita coba long range lagi. Bismillah. Allahu Akbar. Yuh, lompat dia. Ini nih bre, di sini. Jos, poin lagi kita bre. Jarak berapa ya ini? 53. 53 ya, 54, 53 jos. Oke, kita ambil ya. Oke, kita ambil ya. Tadi dia ada di sini ya. Di sini. Kemudian dia lari ke sini. Kita cari dulu. Sepertinya sekitar sini. Oh, ini. Ini, Bre. Mantap. Poin kita yang keempat. Jos, kita lanjut lagi ya mencari buruan lainnya. Pokoknya hari ini mantap. Bismillah. Allahu Akbar. Jadi itu jaraknya sana ya. Kita tes pakai revinder berapa meter ini. Ini ya. 76 meter. Oke. 76 meter. 77, 76. Di sana. Mantap. Yuk kita ambil. Ini jarak 76 meter. Oke, kita ambil. Ini ya. Jos. Leher bre. Mantap.
Oke, Bre. Di jarak 76 meter. Jadi ini sudah buruan kita yang terakhir ya. Kita udah dapat 5 ekor. Kita akan mencari tempat untuk masak-masak, kemudian makan-makan. Enak banget ini. Lumayan. Coba-coba longreng, rupanya berhasil. Oke? Nih, target kita yang terakhir. 76 meter. Mantap! Let's go, kita cari tempat yang enak buat masak-masak. Oke, Bre, kita sudah sampai di sungai. Jadi buruannya kita cuci dulu. Tadi ini sudah saya bersihkan, ya. Kita akan cuci dulu buruannya, kemudian kita masak ya. Pokoknya hari ini mantap. Oke, Bre, udah bersih ya. Langsung kita masak saja. Oke, Bre, jadi kita hari ini masak-masak lagi ya. Nah, banyak teman-teman yang minta spill bumbunya apa aja sih. Hari ini aku kasih tahu ya bumbunya apa aja. Jadi ini, Bre, bumbunya. Aku lihatkan ya. Ini bumbunya. Oke, Bre, udah halus ya. Nah, sudah halus, sisa kita masak ya. Mantap. Oke, kita panaskan dulu minyak gorengnya. Sedikit saja minyak gorengnya. Kita nyalakan kompornya. Oke, udah nyala kompornya. Kita tunggu sampai panas. Kemudian kita masak ya. Oke, udah panas ya. Kita masukkan bumbu-bumbu yang tadi kita tumbuk sampai halus. Kita tunggu sampai bumbunya itu harum. Kemudian kita beri Royco ya. Oke, secukupnya. Oke. Kita tunggu sampai airnya kering. Mantap. Kita cobain ya, udah matang belum nih? Enak. Harum banget. Oke, kita matikan kompornya, kemudian kita santap. Oke, Bre, seperti biasa saya ditemani dengan rice cooker ajaib. Kita ambil nasi ya. Oke, satu, dua, tiga, empat. Kita habiskan nasinya. Oke.
Kita ambil lauknya. Dari warnanya udah menggoda ini. Kita ambil pahanya. Ambil paha-pahanya. Kemudian hati-hatinya, ampelanya tuh senang banget saya. Sampai lumer pokoknya. Oke. Jadi ini ya. Enak banget ini. Oke, Bre. Jadi ini ya. Enak banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Rasanya enak banget. Kita cobain pahanya ya. Empuk banget. Dipotel gini bisa nih. Dipotel gini bisa. Tapi panas. Ya deh. Empuk banget, sumpah. Sedap. Mantap. Ini sintar yang tadi. Seperti aku bilang tadi, dia empuk banget. Empuk banget. Empuk. Habis ya, Bre. Enak banget ya. Kenyang. Akhirnya kita sarapan juga. Oke, Bre. Jadi begitulah tadi petualangan kita ya. Jadi kita berburu pagi-pagi ya. Kita poin burung waris. Kita coba longreng tadi. Wah, mantap longrengnya. Kita dapat burung sintar juga satu. Kemudian kita masak-masak, kemudian makan-makan. Enak banget. Saksikan keseruan saya selanjutnya, pantengin terus channel Johan Ting Official, jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Semoga sehat selalu ya, Bre. Mantap!